saya Nabila Putri akan menemani Anda dalam program yang selalu bisa menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Seperti biasa saya tidak mungkin sendirian karena ada seorang motivator yang kehadirannya itu selalu dinantikan oleh semua orang. Apalagi nih orang-orang yang selalu terlihat ada di studio ini ya. Ada Cak Akbar, Kang Denny, ada Ari dan Bedu pasti selalu merindukan kehadirannya. Mbak, ibu itu selama ini kemana aja ya? Saya selalu di sini nemenin. Ibu masih aja hoax, penyebaran udah ditangkap, ibu masih hoax aja. Ini kan saya selalu bertanya kenapa, banyak yang bertanya kenapa Bedu ini selalu datang, Ari. Ya alasannya apalagi selain karena kalian. Butuh, Bu. Butuh kan? Butuh pencerahan dari calon. Butuh dapur. Ya itu mungkin menjadi salah satu alasannya juga. Tapi saya ingin memenuhi keinginan kalian semua langsung bertemu dengan seorang motivator yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lontar. Lengkap ya? Lengkap dong. Lengkap. Lengkap apanya, Pak? Lengkap anggota apa? Tubuhnya. Duh, ya iya dong, Kak. Masa ada yang kesini gak bawa kepalanya, ya serem dong, Kak. Ya gak mungkin lah, masa kepala ketinggalan. Saya ini selama ini sering dengar katanya apa yang saya sampaikan ini sering gak masuk akal, gak rasional. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Sering, Cak. Mereka ada, Pak. Perasaan, Pak. Hah? Semua dunia. Seluruh isi jagat raya ngomong gitu, Pak. Betul. Nah. Makanya saya ingin tunjukkan, tadi saya cari buku ini siapa yang naruh? Ini tadi ada yang nganter ke sini, Cak. Saya tunjukkan bahwa saya ini rasional. Semua ada faktanya, semua ada datanya dan real. Betul. Makanya saya bawa buku yang ingin saya tunjukkan. Cuma ini siapa yang naruh sini? Tadi ada yang nganter ke sini, Cak. 99 resep masakan rumahan. Apa urusannya? Kisi-kisi tes CPNS. Pak, cerita pendidikan. Ini buku siapa? Salah bukunya, Cak. Salah, kalau saya mau buktikan rasional, masa saya menjelaskan tentang cara menjadi CPNS, saya sendiri aja bukunya, gak keterima. Bukunya siapa, Cak? Bapak kenapa gagal, Pak? Waktu itu, Pak. Gagal di CPNS, gara-gara kenapa, ceritanya. Pak? Boleh. Bukan CPNS, waktu itu saya tes, saya udah ikut. Sudah interview, tes tahap terakhir saya sudah tinggal diterima. Tes apa? Perusahaan ya, Pak, masuk perusahaan. Ikut perusahaan. Perusahaan. Dulu tahun berapa itu? Tahun 1300 berapa ya? Wah, oh, udah lahir itu, Cak. Pak, Bapak hidup di zaman apa sih, Pak? 1300? Kok Bapak ditolak kenapa, Pak? Bapak ikut perusahaan apa? Ditolak hanya gara-gara gak diterima. Oh, itu bisa gitu ya? Ngeselin. Gara-gara gak diterima. Bapak nanya waktu itu nanya. Nanya. Penyebabnya dong. Kenapa saya ditolak? Gak ditolak, iya. Karena Anda gak diterima. Apa gak ngeselin? Ih, keselin banget, Cak. Gara-gara gak diterima kok ditolak. Mbok ya ada keringanan apa. Tapi itu kan alasannya rasional dong, Pak. Perusahaan Bapak menolak Bapak, ya kan? Ya enggak dong. Kok Bapak tuh ngelamarnya bukan ke BUMN, apa? Tapi Bapak ke BUMBR. Orang rasional tuh selalu berhati-hati setiap mengambil langkah. Coba ini orang hati-hati dalam mengambil langkah. Hati-hati dalam mengambil langkah. Nih coba. Fokus, fokus. Pelan-pelan aja. Hati-hati mengambil langkah ya. Iya, Pak. Pelan-pelan. Coba. Awas, Cak. Hati-hati, Cak. Wah, apaan sih? Mengambil langkah. Nah, dia kan melangkah. Langkahnya hati-hati diambil. Oh, maksudnya gitu. Mengambil langkah. Hati-hati mengambil langkah. Pak, apa yang jatuh dari saya, Pak, dipungutin, Pak. Gak ada. Langkah Anda yang diambil. Sekarang yang kedua. Oke, masih ada. Masih ada. Itu ada dua lagi. Ada dua lagi aja. Yang kedua orang apa, Cak? Orang rasional tuh lebih memilih menggunakan otak daripada hati. Nah, ini benar. Masuk akal. Namanya rasional. Iya. Logis, logis. Rasio pakai perasaan. Kalau pakai feeling, rata-rata pasti otak. Salah mengambil. Gak baper, tindakan. Gak baper. Rasio ilahi. Salah lagi. Rasio. Bukan salah. Rasio otak, Pak. Betul, betul Bapak ini betul.
Rasio itu perbandingan, Pak, dibandingin. Dia memilih, lebih memilih otak daripada hati. Berarti memang memakai otak dia itu. Benar. Rasio. Susah, gak real Anda ini. Alhamdulillah. Terus, Bapak bagaimana? Bagaimana, Bapak? Ini ciri-ciri yang paling otak daripada hati. Paling gampang nih, ikuti aja kalau dia makan. Misalnya ke rumah makan Padang, lihat. Dia pesan otak atau hati? Wah. Kalau dia pesan otak, wah, rasional. Wah, saya berarti rasional. Memilih otak daripada hati. Wah, kalau dia pesan tunjang, kenapa orang? Hah? Eh, Pak, kalau dia pesennya otak-otak, berarti? Oh, Pak, berarti rasional-rasional. Oh. Penjelasan, Pak. Bapak ini ironis banget ya, menjelaskan sesuatu rasional, tapi Bapak menjelaskan dengan cara yang tidak irasional. Yang tidak irasional. Cara yang irasional. Iya, irasional. Yang tidak irasional. Irasional itu tidak rasional. Iya, iya, Anda iya. Menyatakan tidak irasional berarti tidak-tidak irasional. Ini Anda ini kadang-kadang bingung. Membandingkan laki-laki perempuan aja bingung. Lah, kok bisa bingung sih? Ira itu jelas perempuan. Onal kan jelas laki-laki. Maksudnya ira sih onal. Gimana sih? Ira ada si lagi onal. Tapi gimana Cah, caranya melatih biar kita memiliki strategi-strategi yang baik ya, Cah? Gak usah dilatih, please. Nah, itu tidak perlu dilatih. Tidak perlu dilatih? Langsung TTS aja. Langsung TTS, Cah. Wah, ini waktu yang tepat karena kita waktunya bermain dalam TTS. Teka-teki, sulit! Formasi yang kayaknya lebih baik daripada yang sebelumnya, Ca. Yeah. Karena kita butuh penyegar, butuh perempuan cantik untuk mendampingi bedu, Ca. Yeah. Sebelum kita panggil, kita akan bagi-bagi hadiah dulu sama penonton yang ada di rumah. Ya, kita beri tepuk angin, ya. Bagi pemirsa di rumah, siapkan. Yep. Anda bisa berpikir mulai sekarang. Jawabannya ada 7 kotak huruf terakhir A. A. 7 kotak huruf ke-7 A, pertanyaannya, kantor berita Republik Indonesia ada di titik-titik. Belanda. Jawabannya Anda bisa lihat di Instagram kita. Betul sekali. @rb_net dan Anda menjawab melalui kolom komen. Betul. Siapa yang jawabannya tepat dan tercepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Yeay. Sekarang buat para penonton yang ada di rumah nih, semuanya penggemar WIB yang mau ngasih pertanyaan buat TTS bisa, Ca. Betul. Kasih pertanyaan dan jawaban beserta alasannya dalam bentuk video. Ke alamat email kami di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik akan kami tayangkan dan pastinya mendapat hadiah Rp500.000. Wow. Oke, Ca, seperti ini. Janji saya tadi, Ca, ada seorang perempuan. Ini model cantik. Katanya wanita. Ya, ya perempuan sama wanita apa bedanya? Sama lah. Sama ya, Cah ya? Boleh saya panggilin langsung aja, Cah? Langsung. Langsung saja saya panggilkan. Ini dia, Gracia Indri. Masalah, Mbak. Kenapa, Tim Mbak? A bersama Bedu. Dia enggak mau lah, dia enggak mau. Enggak, soalnya waktu itu aku pernah datang ke sini. Ya. Terus dipasanginnya sama Bedu. Ya, terus? Itu udah setahun yang lalu, gatel-gatel sampai sekarang. Tapi enggak apa-apa nih, Cah, walaupun Gracia Indri sudah pernah ke sini sebelumnya, kita bacain lagi rules-nya, Cah. Ya, aturannya masih tetap, ya. Gracia, ya. Ya. Jadi ada kayak TTS biasa, satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, boleh nampar partnernya. Oke, sip. Tim yang bisa memenangkan kuis malam hari ini akan mendapat hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tablet touchscreen yang dipersembahkan oleh Pak Tison, penjual followers terpercaya, beli followers sebanyak-banyaknya. Dijamin Anda di blok. Silakan bawa pulang. Pak Tison, penjual followers terpercaya. Ini Pak Tison ini suaminya Mak Lani ini. Baik, kita langsung. Yep. Ini dia TTS kita. Iya, kita tadi membahas masalah rasional. 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 Iya. Di 4 mendatang. Sekarang
Gracia Indri dan Bedu. 6 menurun, Pak. 6 menurun. Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti... Diskon. Diskon kali, Pak, ya? Pasti diskon. 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 Gak tahu, Pak. Kita lihat. Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti diskon. Pasti. Karena di warung saya diskon, Pak, kalau dingin. Oh, salah. Ilbe. Bagaimana, Pak, pertanyaannya? Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti... Dibuka. Pasti dibuka. Kulkasnya dibuka. Ah, dibuka. Gak mungkin. Kalau benar mau ngapain, Duk? Gak usah lah, ntar aja sini. Baik, minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti dibuka. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Nah, baru hari ini saya ada nggak orang yang makan roti pakai selainya selain? Nggak pernah. Selain itu selain. Ada. Anda masih menyaksikan kami dalam WIB Waktu Indonesia. Baik, minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti dibuka. Apakah itu jawabannya? Salah. Usap gua, Mbak. Berani gua. Waduh. Oh. Semua dibuka dong jawabannya. Oke, next time ya. Next time. Baik, kita langsung kita buka. Jawabannya. Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti ringan. Ringan. Maksudnya enggak, minuman drink. Yang berat tuh. Maksudnya soft drink? Ya boleh juga. Enggak, maksudnya minuman maksudnya yang berat. Minuman ringan tuh apa? Minuman ya. Yang berat tuh seperti apa? Sekarang... Bapak mau masukin air raksa ke situ. Ya terus terserah. Misalnya nih, Pak. Ikan tongkol, itu kan berat-berat besar-besar itu. Kita masukkan kulkas. Itu kan enggak ringan. Kalau satu kan ringan. Kalau satu. Minuman. Minuman. Emang kamu minum ikan tongkol? Minuman, ini minuman. Baik, masih belum ada yang merebut nilai. Sekarang tim B kesempatan. Satu mendatar. Satu mendatar. Satu mendatar. Iya. Pertanyaannya. Panjang begini. Ini sosmed anak-anak muda pasti tahu. Selain Twitter, Facebook, dan Pet, orang update status lewat? Update status? Instagram. Iya. Masa anak zaman sekarang nggak tahu? Tiga. Pelabuhan. Wow. 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 Terlihat yakin ini, tapi aneh ya. Selain Twitter, status nelayan. Susah, Pak, ini, Pak, benar, Pak, Instagram. Selain Twitter, Facebook, dan Pet, orang update status lewat pelabuhan. Wow. Apa itu jawaban? Surat ke... Bukan. Tim A punya kesempatan. Lewat pandangan. Wow. Pandangan benar nih, pandangan. Bodoh amat. Oh. Kurang. Ah, kurang benar tuh, kurang. Oh, udah. Diinjek. Ayo, Bedu dan Gracia ini. Lewat HP teman. Hah, HP teman tuh benar tuh, HP teman. HP-nya tulisannya HAP. HAP. Baik. Selain Twitter, Facebook, dan Pet. Benar nih, benar nih. Konverti. Status konverti, siap. HP teman. Apa itu jawabannya? HP teman. Mencari konverti. Suka minjem ya lo. Langsung saja kita buka. Kita buka selain Twitter, Facebook, dan Pet. Orang update status lewat. Kelurahan. Kan pada gue tuh sebenarnya aku tadi mikirin tapi apa yang maksud Bapak status di KTP, Pak? Lah. Bapak tuh menjengkelkannya itu gara-gara apa? Anda itu membimbing kami di awal ke arah status sosial media. Iya, ke arah kenapa Anda harus ke kelurahan? Ini anak-anak sosmed nih, anak-anak sosmed nih. Masa kelurahan sosmed apa kelurahan? Hei. Anak sosmed. Iya, harusnya Bapak depannya bilangnya jangan anak sosmed, anak lurah. Baru kita tahu itu kelurahan. Aku mau install aplikasi baru nih, aplikasi apa? Kelurahan. Mana ada? Aku udah punya... Tetapi ada aplikasi kelurahan terbaru yang... Oh, keluaran itu. Keluaran! Saya kan nyebut Twitter, Facebook, Pet. Itu kan sosial media.
ya. Iya. Kan kelurahan sosial media. Lu yang ngomong kelurahan sosmed siapa? Kita apa status ke kelurahan nih? Nih dengerin ini. Anak-anak sosmed pasti tahu nih. Anak-anak sosmed. Selain Twitter, Facebook dan Pet itu untuk sosmed enggak? Iya. Terus salah saya apa? Enggak ada salah. Kecuali kalau ini anak sosmed pasti tahu nih. Selain kuburan, terowongan, nah itu hubungannya apa? Selain Bapak menggunakan kata selain. Artinya ada yang lain selain itu. Iya. Iya. Betul. Selain. Betul. Selain Preston, ya, Twitter, betul. Pet. Betul. Ya. Apa yang lainnya selain itu? Pak. Gak apa dalam kelurahan? Nah, emang kelurahan sama sama Twitter? Lain. Selain. Nah, baru hari ini saya ada enggak orang yang makan roti pakai selainnya selain? Enggak pernah. Selain itu selain. Ada. Nomor berapa? Oke, aku akan tiga menurun yang lah. Paling banyak. Enggak, lima. Lima menurun. Yang dikit-dikit udah. Lima menurun. Iya. Pertanyaannya, Ca. Tahu nyamuk. Aha. Aha. Laba-laba. Iya. Ini juga, dia juga ke kelurahan gak kira-kira? Enggak dong. Di kelurahan ada tapi enggak ada. Itu penting. Oke, kita jaga. Laba-laba. Tahu nyamuk, laba-laba, lebah. Lebah. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya. Semut, bahasa Inggrisnya? Oh, amat. Ante kan maksudnya ante, ante, ante. Ante banget. Tiga. Dua. Oke. Satu. Jawabannya adalah apa? Apa? Coba lanjut pertanyaannya. Sebut bahasa Inggrisnya. Apa? Apa? Apakah apa jawabannya? Kan lu sih. Gua bilang bukan itu. Lu yang mikir. Lu tadi bisikin gua apa? Gua diam. Semua bahasa Inggrisnya ada. Ada apa? Iya. Ya, tadi gua mau jawab ada, lu bilang apa? Nanya lagi. Pak, saya udahan, Pak. Ingat ya, kalau tim B bisa menjawab, kita berdua akan push up tadi 100 kali ya, Du? Enggak, belum. Tadi katanya push up. Ya, gampang, tapi susah dong. Semut, bahasa Inggrisnya. Inggrisnya ada. Ada, apakah ada jawaban yang benar? Bahasa Inggrisnya. Wah, konverti, konverti. Wah, bedu, apa? Berarti mana? Bedu nangis nih. Iya! Yeah. Sebentar Ibu, nanti ya. Silakan diambil cake-nya. Silakan sebentar. Ini buat kalian ya. Nah. Kak Gracia Indri mau kemana? Orang ditanya malah balik nanya. Semut bahasa Inggrisnya apa? Api. Kita ada ini dulu. Kang, mau kasih bedu. Bedu, lagi diet. Waduh. Du lagi diet, Du. Waduh. Denting kebahagiaan. Denting piano. Denting lagi. Menandakan kemenangan. Lagu lu kemana, Du? Lagunya, Du? Lagunya buat Gracia Indri tuh ada lagunya. Apa? Hati-hati mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Protes dong. Kok Anda? Ini pembodohan, Pak. Gitu dong. Abisin dulu mangganya. Abisin. Ngomongnya. Belum. Oh iya, tadi dia mau push up ya katanya ya, Bedu ya? Enggak, bukan. Kalau bukan. Bedu, tadi gue dengar di belakang, ya, kalau misalnya lu gak push up gak di calling lagi, mending push up. Du, push up sambil protes dong.
Cak. Pusatnya di sini dong. Ya, lu kan bilang kata pusat. Kayak Batavia dan Solo. Pusat apa pus? Dorong. Up. Ke atas. Bos up. Eh, kalau gitu ya. Maksudnya ada? Maksudnya Anda ada apa? Maksudnya Anda ada apa? Dia kok malah nanya Anda ada apa, Cak? Can you explain? It's not acceptable. Hey, lo kalau gak suka yang tebel, yang tipis. Ini gak bisa diterima maksudnya, Bang. Tidak dapat diterima. Bahasa Inggris tersebut ada. Bapak jangan menyebutkan anak-anak kecil Indonesia, generasi muda Indonesia berikutnya dengan Bapak memberikan jawaban yang tidak masuk. Boleh, boleh saya terangi, Pak? Boleh, boleh. Apa gua gelap? Tiga, Pak. Tiga menurun. Ada lima kota. Halaman menjadi lebih indah kalau dikasih... Oh, maksudnya ke bunga, ini, bunga, flower, bunga, flower. Bunga. Bunga. Dikasih buaya. Halo. Halaman... Halaman, halaman kok semuanya? Halaman akan indah. Akan lebih indah kalau dikasih? Dikasih. Pak, jawaban kami sepakat. Jawabannya... Home. Dikasih rumah. Rumah, kita lihat. Karena kalau nggak ada rumahnya nggak jadi halaman, Pak. Halaman menjadi ya, lebih indah ya, kalau dikasih rumah. Rumah. Apakah itu jawabannya? Ya! Ini temannya makan dari tadi nggak ada minum, kasihan seret. Soalnya teman dia nggak bisa. Iya nggak bisa nolong. Nggak bisa nolong. Eh, tapi bisa. Sebentar teman-teman, kalian punya dessert saya boleh kasih nggak? Boleh. Kalian nggak mau? Oh iya. Dia nggak punya lauk apa-apa lagi tuh. Diet tuh. Kasihan nih berdua lagi nggak boleh makan yang berat. Dirakat ya. Gula darah lu naik ya. Pak, bapak tahu? Gue nggak bilang usah, habis apa sih usah? Halaman bapak tahu rumput yang luas, ya kan, terhampar luas, menjadikan halaman bermain buat kita semua. Gak ada rumah, indah-indah aja tuh. Ya enggak lah, enakan di depan rumah kali. Pak, saya paling enggak, saya partner yang kira-kira mendukung saya gitu loh, Pak. Ini memang gara-gara Anda memang gak layak didukung. Saya kan bukan peserta. Apa mau cerita apa tadi? Ada hamparan rumput yang begitu luas, tumbuh-tumbuhan hijau, sehingga menjadi halaman bermain buat anak-anak. Tanpa rumah itu tetap indah loh, Pak. Ini saya beritahu, bedanya stadion. Buk! Saya kasih tahu, bedanya stadion, kebun, sawah, dan halaman itu apa? Namanya beda, Pak. Namanya beda, kenapa namanya beda? Kalau ada lapangan rumput, dikelilingi itu Pak duduk berkeliling itu namanya stadion. Tahu. Bukan halaman. Tahu, Pak. Kalau ada tanah dibuat nanam padi itu namanya halamin. Sawah. Tahu, Masya Allah. Kalau ada tanah dibuat ditanemin buah-buahan, ditanemin tanah-tanah. Kebun. Tapi kalau ada tanah, ada rumahnya itu halaman. Baru halaman. Kalau nggak ada rumahnya tidak akan bisa disebut halaman. Lapangan disebutnya itu. Nah. Lu tanya kuburan sih. Jadi. Nah, itu. Halaman itu akan lengkap dan indah kalau diberi rumah. Enggak. Lu biarpun dikasih bunga, jadi nyata man kalau gak ada rumah. Dia, saya tanya. Belum pernah jadi home dia. Kita beri kesempitan sekarang. Kesempatan. Nah, waktunya semakin sempit. Okay. Karena masih ada tiga. Siapa? Pilih nomor berapa? Dua mendatar. Dua mendatar. Nah, ini kesempatan kak, nih. Ini gampang karena sudah dua, dua terbuka. Sudah dua huruf. Cak, bisa. Fauna. Temanan sama cangkang. Hewan kalau belum makan, biasanya lapar tuh.
Jawab deh dulu, kreatif dong. Sadar. Makar, makar. Marah, sadar, tunggu pak, ntar pak. Hewan belum makan. Aduh, belum makan nih. Ah, dia sadar tuh belum makan tuh. Lapar. Ya udah, sadar benar. Marah, marah, marah. Marah mah. Dadar, dadar. Gak usah hewan, orang juga lapar marah. Dadar, bikin dadar. Hewan, hewan. Hewan. Apa pak, pertanyaan apa tadi pak? Hewan. Hewan. Kalau belum makan biasa marah. Hewan kalau belum makan. Wih, ayam. Pilot. Pilot. Keren, keren. Orang lagi mikir dia main-main lagi. Pak, minum obatnya, Pak. 3, 2, 1. Hewan kalau belum makan biasanya sadar. Sadar. Kita kunci jawabannya sadar. Apakah hewan kalau belum makan biasanya sadar? Jalan. Salah. Belum makan. Hewan belum makan biasanya. Biasanya ini satu yang pertama adalah jalan ya. Jalan. Jadi kan dia nyari makan. Nyari makan. Tapi kami itu terlalu biasa. Ya. Sepakat untuk menjawab jawaban yang kedua. Ya. Hewan boleh diulang biar kita langsung sambung. Hewan kalau belum makan biasanya wafat. Mati. Coba aja kita kunci jawabannya. Wafat. Jawabannya. Dor. Salah. Oh, enggak apa-apa, Pak. Jawaban kita boleh tidak benar, tapi betul. Setidaknya lucu. Baik, kita buka. Hewan kalau belum makan, biasanya setelah yang satu ini. Bekicot! Kalau dia lagi dalam rumah, kita tahu dia kalau enggak, dari mana? Siapa tahu dia nonton TV. Nah, siapa tahu lagi main PS di dalam rumah. Hewan kalau belum makan biasanya galau. Eh, hewan to be a millionaire. Pak, hewan apa yang galau, Pak? Hewan apa yang belum makan? Apa? Hewan kepunyaannya Sri. Sri galau. Sri galau. Apa bapak pernah lihat di shower sedang galau belum makan hewan biri-biri? Pernah lihat nggak biri-biri di bawah shower? Aduh belum makan nih galau. Ada. Emang galau di bawah shower? Oh ya, kalau begitu gimana galaunya hewan? Sekarang kalau misalnya kecoa, ah galau gimana? Mana ada kecoa galau? Lihat mukanya gimana tuh? Jangan kan lapar, kepalanya kepotong aja nggak galau dia? Masih hidup lari-lari aja. So tahu. Cicak galau gimana cicak galau? Cicak. Mutusin ekornya. Megang kepala. Kalau kepala gimana jatuh dong, Pak. Kalau hewan kayak misalnya cacing tanah. Nah, gimana kita menentukan dia galau? Mukanya aja kita enggak tahu yang mana. Kalau dia diam aja kita enggak tahu yang mana nih, Pak. Enggak usah cacing tanah. Bekicot. Kalau dia lagi dalam rumah, kita tahu dia galau enggak dari mana? Siapa tahu dia nonton TV. Nah, siapa tahu lagi main PS di dalam belakang. Wah. Hewan dikasih galau. Cukup bagus lah, Cak. Mana ada hewan dikasih sifat galau. Lucu-lucu, Pak, anak-anak ini, iya. Pak. Jangan gitu dong, Pak. Jangan gitu dong. Anda berdua ngapain sih di sini? Menghibur, Pak, menghibur kita. Oh, lagi mengayal kan hewan-hewan. Delapan menurun. Delapan menurun. Tuh, baik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delapan. Delapan total. Perhatikan gerakan saya. Ini perhatikan gerakan saya. Ah, udahlah. Oh sariawan. Sariawan. Nah, ini namanya. Itu namanya jari. Jari-jari. Jari-jari. Apakah jawabannya? Itu namanya jari-jari. Benar nih. Ya, benar. Makan salah. Lagi. Salah. Tita. Perhatikan baik-baik. Cari cabe. Baik, apakah namanya cari cabe?
Salah. Aduh, nggak perhatikan sih. Ada orang cari cabai situ. Petaninya di situ. Main suling. Ini namanya pantomim. Bodoh amat. Kan nggak ngomong apa-apa dari tadi, calon tong cuma melakukan gerakan doang. Cak, pantomim itu minimal gerakannya itu identik gitu. Misalnya. Ini pantomim. Kaca. Kaca nih. Nah. Atau misalnya. Atau misalnya gini. Mancing. Orang tahu nah, mancing. Ini baru pantomim, Pak. Jelas. Gini-gini apa? Kalau ini gini-gini doang, apa? Orang kalau pantomim, itu pasti ada maknanya dong. Iya, ada makna. Iya, kan? Ada maknanya. Iya. Misalnya, mengajak. Ini apa? Nah, kan belum selesai. Nih. Gitu ya? Eh, ting-ting-ting. Oh, gusinya gatel. Gusi, ada orang, ntar, dalam kondisi apa orang gusinya gatel? Garuk. Di mana-mana orang gatel itu di kulit, gusi gak pernah gatel. Gak pernah ada kasus nah, gusi gatel. Makan jagung. Makan apa? Makan jagung. Main harmonika. Oh. Main harmonika dari jagung. Semuanya benar. Makan telepon. Apa? Maknanya apa, Pak? Makan telepon tuh, Pak. Naik lift lantai 2 pakai telepon. Wah, ini baru benar. Benar. Satu kotak lagi yang belum terbuka. Duh, ya ampun. Siapa yang menjawab duluan berarti yang lain berikutnya. Ya. Poinnya adalah 150. Wash. Tetap aja kalah dulu, enggak usah jawab lah. Kalah juga. Situ berapa? 200 dia, Pak. Baik, poinnya 250. 300. Wes. Lu ngapain, Yes? Kalau kita jawab dia kalah. Oh iya, kita bisa jawab. Iya. Kita langsung saja, Cak. Pertanyaannya adalah kambing, sapi, kerbau biasa diberi makan titik. Ih, Mandu, orang belum. Udah jawab dengan Cem. Ini digeplak namanya. Tim A. Rumput. Untuk poin 300. Rampok. Sambut. Biasa. Kan kalau mau dikasih makan harus disambut. Sapi, kerbau. Lembut. Sambut, rumput. Aduh, apa lagi? Biasa diberi makan ramean. Bodoh amat. Ramean, kita kunci. Baik. Gak lama nih dapet. Ramean. Udah dikunci. Gak bisa ganti. Gak udah, gue males lah. Tim B. Kita menjawab kumpul. Kan pakai inspirasi dari saya, Pak. Ramean dan kumpul. Baik, kok ramean atau kumpul atau jawaban yang lain. Kambing, sapi, dan kerbau biasa diberi makan. Kumpul. Jauh dong, gope dong. Aduh. Mohon maaf, bukan kekenyangan. Apa ya, kemenangan terus-terusan itu udah kayak hambar. Jadi udah gak enak di, tapi maaf nih, saya harus tanya ketiga kalinya, kalian dapet dessert, boleh saya kasih? Boleh. Gak enak kalau kita semuanya yang makan, so serangan. Bunyi. Silakan. Kebulangan. Dandu. Mangga muda terus disikat. Maaf, Bu Bila. Iya. Kayaknya bedunya agak susah makan. Oh, gitu. Harus disuapin. Disuapin ya, yaudah ya. Gak usah. Lihat aja. Napa, Rik? Jatuh. Nih kalau misalnya bedun masih bertanya, Du. Bedun lelah muda. Du, ini kuenya saking enaknya namanya kue boljub namanya. Boljub, boleh juga. Ini kalau misalnya Bedu masih bertanya, Du, ini saya punya buktinya juga nih, kita lihat. Oh. Oh.
bisa ngumpul gitu. Oh, mereka akrab ya, Cak, selalu berkumpul ya. Kalau makan. Iyalah, Du, itu mereka ngumpul. Ya, oh ini nih. Ini yang gak mau ngumpul nih siapa nih? Oh iya, betul, Cak, tuh yang di belakang. Yang di belakang mukanya galau tuh, galau. Belum makan tuh galau. Iya. Oh, tuh. Tes soal sudah habis, bisa dibacakan skornya. Kita akan bacakan skornya. Skor sementara ya. Tidak bermaksud menyinggung, tapi... Tim A masih kosong. Waduh, ini sayang sekali ya, tertinggal jauh dengan 500 poin dari tim B. Ini... Pelan aja dong ngomongnya. Apa? Ngomong skornya pelan aja dong, gak usah kenceng. Oh gitu ya, maaf ya Pak Budu ya. Masih kedengeran aja. Ini ketinggalannya cukup jauh, Cak. Tapi tidak ada yang ya, tidak mungkin. Betul. Siapa tahu nanti lebih tertinggal jauh. Nah kalau gitu ingin tahu siapa yang akan memenangkan, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bapak itu tidak ingin terlihat kami itu bisa menjawab dengan benar. Betul. Anda mengecoh. Buktinya. Sementara kami sudah mengoceh, Anda mengecoh.